Gomok Risiko. Okay guys, excited lebih lah. Okay, hari ni jangan ambil view cantik sikit. Sepas eh. Cing 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 cing. Okay guys, hari ni aku nak cabar diri sendiri. Aku nak try buat fast fit 15 minit. Aku tak ada edit yang video untuk butang yang dia, aku tak ada edit. Aku akan direct terus. Dapat tak dapat 15 minit untuk fast fit. Tapi korang kena tengok yang time aku starting gunting dengan habis gunting 15 minit. Tak termasuk intro, tak termasuk rambut sebelum dan selepas. Okay? Jadi aku tak tahu aku boleh ke tak 15 minit buat fit eh. Uish. Mamak kedai depan ni boleh lah 15 minit fit kan. Papa. Tampak satu pun fit. Layer malah nak cakap. Kau nak fikirlah sendiri. Aha. Okay. Mungkin video akan datang aku akan bagi tahu kenapa. Kalau korang perasan pergi mana-mana kedai gunting, kenapa fit harganya lebih mahal daripada gunting-gunting biasa ni? Kenapa? Alah, setakat bawah kosong. Ada aku pernah baca benda ni kan. Setakat bawah kosong je nak lebihkan harga. Itulah agak. Sebelum tu, mana-mana yang agak nak belajar gunting rambut, berminat dengan gunting rambut tapi tak tahu nak belajar kat mana, korang boleh contact aku. Aku ada, boleh buat kelas. Tapi tengok lah, korang contact aku, nanti kita bincang timing-timing dia macam mana, harga untuk korang, kira yuran untuk korang belajar, kos untuk aku sediakan barang, kos, semua kos lah aku sediakan. Aku akan sediakan sijil barang-barang untuk belajar. Nanti aku akan letak nombor aku kat bawah ni, boleh roger. Okay, sekejap lagi kita tunggu model kita. Tak siap-siap lagi benda lah. Untuk 15 cabaran, 15 minit fit. Yes. Yes, dapat tak dapat? Ini aku takkan edit, dapat ke tak dapat, terlebih masa ke, macam gitulah. Mungkin kalau hari ni aku tak dapat 15 minit buat fit, akan datang aku cuba lagi sampai dapat. Harap-harap grafnya naik, jangan menurun. Okay guys, jom kita teruskan. Thank you. Lapat sikit. Okay. Kita akan set timer bila dia akan start. Jadi kita tengok dia dapat achieve tak 15 minit dia. 15 minit hard. Okay. Fast speed. Okay, bermula dari sekarang.
dengar mama ni dah siap ni. Bodoh minit je. Dia baru pasang pasang cap.
tunjuk macam sakit. Jalan-jalan juga risau kan. Kau sikit dia kan? Aku tak sakit pun. Tak sakit. Tak sakit. Masih banyak lagi kan? Okay, siap. Pusing pula, pusing kan? Pusing. Duduk sikit. Gak apa, spray ni. Gak. Woohoo! Berminat guys. Mock bubble. 13 minit 1 saat 97. Dekat tapi, kau punya video pun ada 13 minit 37 saat. Tapi okay guys, ni hasil 13 minit 1 saat. Alhamdulillah. Aku pakai mask lagi buat apa? Wey, tak bernafas bhai. Okey. Kita tengok sikit mana yang kurang tu, minta sorry lah eh. Ini memang aku tak ada touch up apa. Tadi aku last gunting terus macam ni lah. Ini dia. Aku suka enggak bhai? Suka. Last minute. Tak sampai last minute ah. Gila lah. Boleh lawan mamak depan tak betul? 15 minit cabaran 15 minit fast fit. Tapi aku rasa dia punya apa, hasil dia tak berapa nak cun lah. Kalau lagi detail, macam ada sesetengah barber kata lagi lama gunting lagi detail. Tapi aku punya tak sedetail lah. 13 minit ini hasil 13 minit 1 saat. Wah, mengah je. Bagi cahaya sikit. Peta-peta tu korang jangan tengok lah. Itu hasil lagi lama yang peta. Aduh ay. Berpeluh ke ya? Okay guys. Weish. Macam tak jaya lah. Apakah perasaan anda bila digunting sebegitu sebegitu kelakabut? Dia rasa, rasa bersalah tak lah. Dia cuma macam, pasal kita tahu ini, engkau pun cabar diri kau. Jadi daripada pandangan aku, benda ni kabur lah. Tak kabur. Dia bukan kabur. Dia macam bagus lah untuk diri kau. Lepas tu aku, perasaan aku tengok gunting tak ada rasa macam boleh ke tak boleh kan. Cuba pasal aku rasa macam memang kau boleh. Pasal tu aku yakin lah kau. Ini rasuah pun. Ini bukan rasuah. Tak untuk dia pun tadi. Apa? Ini komen ikhlas ah. Okey eh. Satu kali pusing. Dapat juga akhirnya guys. Tapi memang kelam kabut lah. Kau bagi aku sini kamera kau. Memang sini. Memang tak boleh. Okey, sekarang aku interview kau eh. Okey, Ya. Matikan dulu. Okay, selepas anda berjaya men-challengekan diri anda. Men-challengekan. 15 minit untuk fit. Tapi kau berjaya buat 13 minit 1 saat untuk fast fit. Means daripada side bawah sampai ke atas rambut.
siap cukur semua sekali. So apa perasaan kau dan apa yang buatkan kau nak nak apa nak buat fast fit ni? Satu aku nak buat pasal aku tak tahu aku boleh ke tak. Pasal ada yang cakap fit kena lama, kena setengah jam 40 minit. Tapi aku cubalah. Pasal tournament-tournament dekat luar pun fast fit 15 minit. Korang mainkan 15 minit nak buat fit. Daripada 40 minit, 45 minit, setengah jam punya kerja, short kan jadi 15 minit. Boleh ke tak boleh? Aku rasa tercabar benda tu. Lagi satu aku nak, kalau boleh pun hasilnya macam mana? Kadang boleh siap fit masa pendek, tapi hasilnya macam mana? Tapi aku tak tahu lah. Aku harap komen daripada korang hasilnya macam mana. Komen dari korang lah, ikhlas hati. Pasal aku tak boleh komen pasal hasil aku sendiri kan. Okay, jadi apa perasaan kau lepas kau berjaya buat 13 minit 1 saat? Perasaan gembira lah kan. Gembira lah, gila tak gembira. Tak pernah-pernah kan. Pernah, aku pernah buat. Tapi aku boleh dapat 20 minit. Lepas tu sekarang aku try lagi lah. Tapi kalau boleh aku nak, aku akan datang masa yang sama tak apa, tapi aku nak lagi kemas daripada sekarang lah. Kalau 15 minit pun tak apa, akan datang. Tapi aku nak yang kemas. Yang penting kemas. Masa tu nombor 2. Walaupun aku akan datang buat 15 minit ke 16 minit ke, tapi aku nak, kalau boleh aku nak kemas, lagi kemas daripada sekarang ni. Pasal aku terus-terang cakap aku tak berhati, tak kemas. Pada aku lah, pada aku yang baba yang tak berapa nak lama ni, baru-baru juga yang pegang-pegang gunting kan, baru-baru lagi. Itulah. Okay guys, sampai sini dulu aku punya cabaran fast fit 15 minit. Ni, kita tengok sikit hasilnya. Yeah, man. Yeah, Mok Barbershop. Siapa-siapa nak gunting rambut, boleh jumpa kita orang. Cakip Barber, Mok Barber. Dekat Mok Barbershop nombor 1. Tu rumah. Alamat rumah. Kedai orang. Itu alamat rumah. Nombor 2, Bazar Niaga Hitam, Jalan Batu Pahat. Korang memang dekat dengan Traffic Light. Kedai aku memang dekat dengan Traffic Light. Bertentangan dengan 7-Eleven. Sebelah 7-Eleven tu ada satu kedai bengkel motor. Dekat situ. Yes, boleh jadi. Batu Pahat Johor. Batu Pahat. Okay guys, jumpa lagi di challenge-challenge yang akan datang. Kita tengok akan datang. Aku nak challenge dia pula. Okay, jom. Terima kasih. Subscribe guys, jangan lupa subscribe. Like, comment dan share. Mana-mana yang dah subscribe tu, moga murah rezeki. Okay, subscribe, like, comment dan share. Hashtag Mok Barbershop. Jangan lupa like dekat Facebook. Bye.